오. Pahanya, guys. Mantap sih. Oke, guys, balik lagi di channel Anak Kuliner. Di video kali ini gue bakal balik lagi nge-review makanan artis. Tapi kali ini bukan artis deh, ini adalah ibunya artis. Dia adalah salah satu penyanyi wanita Indonesia paling terkenal. Dia adalah Raisa. Dan ibunya ini baru aja nge-launching brand makanan. Jadi brandnya itu namanya Hasibo. Dia menjual whole chicken. Sebenarnya dia nggak hanya whole chicken sih, dia kayak ada lasagna, ada makaroni skutel, ada risoles, sop buntut. Cuman yang ready, yang baru ready, ini hanya whole chickennya ini, guys. Baked chickennya, sorry. Dia jual satu whole chicken gini, satu ekor chicken yang beratnya estimasinya 1 sampai 1,2 kg. Cara pemesanannya via online, dan kalau udah ready, kalian bisa ambil di tempatnya mereka. Nah, setelah gue ambil dan gue lihat, ternyata isinya nggak hanya whole chicken, dia kayak ada side dish-nya gitu, ada baked potato-nya, terus ada bawang putihnya, guys. Jadi bawang putihnya kepanggang gitu, sama ada wortelnya. Ini gue penasaran banget, dan untuk harga gue bakal review belakangan ya, guys. Gue pengen nikmatin dulu. Ini aromanya wangi banget sih. Ini kayak makanan pesta-pesta gitu ya, guys. Dan ini katanya asli resep dari ibunya Raisa, salah satu menu favorit keluarganya Raisa, guys, gitu. Nih guys, ayamnya satu ekor besar. Ini gue pengen makan pahanya dulu deh. Oh, dia empuk banget. Oh, kita coba ya. Khas ibu. Wow. Ini tuh looks-nya dari penampilannya itu. Dia kan baked chicken gitu, warnanya putih. Dan di atasnya itu kayak ada bumbu-bumbunya gitu, guys. Gua nggak tahu ini bumbunya apa. Yang pasti ini bumbunya meresap juga ke dalam. Ini tuh dagingnya empuk banget. Rasanya gurih dan wangi. Gue penasaran, kalau biasanya kalau di ayam-ayam gini, dalamnya tuh ada dimasukin apa ya? Setahu gue tuh kayak ada dimasukin sesuatu deh. Nah, nih guys, jadi di dalamnya itu dia ada bawangnya, ada bawang putihnya, sama ada wortelnya lagi. Tuh, bawang putih, wortel. Ini saking empuknya, gue tadi ngebukanya itu tanpa pakai pisau loh, guys. Jadi pakai tangan aja udah kebuka dengan sempurna. Nah, gue pengen coba sekarang, gue pengen coba ininya nih, kentangnya, baked potato-nya. Jadi walaupun ini kelihatannya makanannya sesimpel itu, cuman baked chicken warnanya putih gitu, ternyata rasanya nggak sesimpel itu. Ini kaya rasa banget, guys, gurih, terus aromanya tuh menggiurkan sekali. Gua pengen coba ini bawang putihnya, gua gado. Ini bawang putihnya, oke? Wow. Bawang putihnya tuh sangat-sangat menambah selera makan. Dia karena emang bawang putihnya udah di-bake gitu, guys. Jadi ketika digigit itu kayak lumer gitu bawang putihnya.
Dan aroma bawang putihnya tuh masih kuat banget. Dan otomatis itu menambah selera makan banget sih. Ini bagian dadanya, guys. Empuk banget, gila. Dan dia kulitnya itu kayak ada rempah-rempahnya gitu, guys. Gue pengen coba makan kulitnya ya. Ayamnya juga masih segar. Biasa kan kalau bagian dada tuh kayaknya kering banget. Kalau ini tuh juicy banget, guys. Ini gue suka sih. Walaupun ini kayaknya konsep kayak makanan-makanan buat ada acara gitu ya, guys. Kayak ada pesta di rumah. Ini cocok banget nih disajikan baked chicken ini. Karena kelihatannya mewah banget sih ini makanan. Dan ini gue makan tanpa saus, ini bisa banget, guys. Karena emang biasanya kan gue kalau makan ayam kan harus banget pakai sambal atau saus. Ini tanpa saus pun gue bisa makan. Enak sih. Pahanya, guys. Gue gak tau lagi nih. Ini ayamnya mulus banget. Sama sekali tidak ada ketinggalan bulunya. Sehelai pun. Mantap sih. Oke, guys, jadi reviewnya itu aja. Ini karena ayamnya satu ekor, nggak akan gue bisa habisin sendiri. Ini gue beres-beres dulu, dan abis itu kita review harga ya. Oke, jadi sekarang saatnya kita bahas harga. Nah, ini dia. Baked chicken satu whole, harganya Rp250.000. Jadi ini nih. Nah, ini baked chicken ibu yang biasanya paling ditunggu anak-anak kalau mereka lagi liburan. Semoga suka ya. Berarti ini kesukaan Raisa juga, guys. Harganya Rp250.000. Mahal apa enggak? Kalau menurut gue, ini harganya cukup lumayan tinggi. Tapi karena balik lagi, kayaknya ini target marketnya menengah ke atas. Dan biasanya kan baked chicken ini disuguhkan pada saat acara-acara keluarga gitu, guys. Jadi, gue tanya deh ke kalian. Gue balikin ke kalian, apakah harganya ini mahal, baked chicken? Karena gue jujur aja, gue jarang banget beli baked chicken kayak gini. Dan gue nggak tahu harga pasarannya berapa. Jadi gue tanya sama kalian, apakah satu whole baked chicken ini dengan harga Rp250.000 mahal atau murah? Kalian bisa komen di kolom komentar ya, guys. Gitu. Tapi untuk rasa, gue akuin ini rasanya nggak sesimpel yang gue bayangkan. Karena emang gue pikir ayam panggang gitu rasanya ya udah gurih tok gitu. Tapi ternyata tidak. Gue merasakan banyak rempah-rempah di ayam panggangnya ini. Jadi ini kaya rasa banget, guys, menurut gue. Gue juga suka dengan side dish-nya. Gue suka dengan baked potato-nya. Baked potato-nya juga enak banget. Kematangannya pas. Dia nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembek banget. Sama juga halnya dengan wortelnya. Wortelnya itu nggak keras dia. Empuk banget. Dan yang juara di sini, dari side dish-nya, gue suka banget sama bawang putih. Bawang putihnya itu, guys, ini dia di bake sama kulit-kulitnya ya. Jadi kalau kalian makan, ini tuh dalamnya seketika lumer. Dan aroma bawang putihnya tuh menguasai indera penciuman, sehingga menambah selera makan lagi, guys. Gila sih ini. Gue akuin ini enak. Mantap. Nyokapnya Raisa, ibunya Raisa. Mantap. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue review dari baked chicken ini. Overall, gue suka
untuk rasa, untuk harga gue balikin ke kalian, murah atau mahal. Karena jujur, jujurnya gue gak tahu pasaran harga back chicken ini. Oke? Yaudah sekian dulu. Sukses terus untuk ibunya Raisa. Dan Raisanya juga sukses terus. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Dan bagi kalian yang suka dengan channel ini, bisa langsung aja klik tombol subscribe. Dan kalau kalian yang mau ikutin Instagram gue, bisa langsung aja follow Instagram gue, anak titik kuliner. Dan akhir kata, jangan lupa makan. Bye-bye.